sebagai teh, kalau kita mendekati nama sel sebagai teh itu tidak potensi lain. Tapi yang menjadi permasalahan sampai dengan kita sekarang ke kondisi kekurangan air, itu yang pertama itu menyangkut dengan pengaturan di kapotering. Bahwa pengaturan di kapotering dan juga di lingkungan kapotering itu sudah terjadi penebangan-penebangan pohon. Sehingga debit air itu berkurang, dan juga pengaturan secara teknik di kapotering itu belum semua air itu ditampung. Berbicara soal potensi mata air, WGT itu terlalu banyak potensi mata air. Hanya dalam yang pertama, kondisi permasalahan yang pertama, perlindungan di mata air kurang efektif, dan juga jaringan perpipaan belum secara maksimal. Dan juga belum ada satu lembaga yang lebih secara profesional mengelola air secara baik dan benar. Sehingga itu kami sebagai pemerintah desa Ekon, kami sudah punya konsep dan perencanaan untuk anggaran pembangunan tahun 2021. PP1 pertama itu, P1 pertama, soal air. Setelah air dialokasikan, baru terjadi surplus atau kelebihan tanah, kita mulai alokasikan di program-program yang lain. Tapi kita sudah bekerja sama dengan ya, PDAM, berarti pengelolaan air minum tahun ini dikelola oleh PDAM. Sedangkan daerah-daerah sangat sulit kondisi air. Yang pertama itu daerah desa Persiapan Merkelan, itu daerah Tepi Ketik, dan juga desa Merkelan sendiri. Itu memang mereka selama ini khususnya hanya satu sungai mata air. Itu yang berada di pinggir pantai yang mereka ambil untuk menggunakan. Sedangkan bagi WGT, masih ada hidupnya beberapa kran-kran umum, tapi itu kasihan sekali. Itu sangat tidak secara maksimal untuk mengatasi seluruh masyarakat di daerah di desa ekonomi. Di ada beberapa titik-titik air yang itu masih bisa dikonsumsi, tapi beberapa RT itu sangat susah-susah. Itu mulai dari RT 36 sampai dengan RT 42, itu daerah itu. Sehingga itu saya sangat mengharapkan bahwa bantuan air ini dari Pemda pun harus bisa bantu untuk desa saya. Sedangkan kondisi di sini kalau bantuan air minum, kenapa tidak bisa ditampung atau dilayani oleh masyarakat secara perlahan? Karena masyarakat tidak memiliki penampungan bapak lo, sehingga itu hanya bisa dilayani di fasilitas-fasilitas seperti bapak umum, baru itu masyarakat bisa mengambil untuk menggunakan air minum itu. Jadi ini saya perkirakan bahwa WGT sampai dengan April Mei itu masih sangat membutuhkan bantuan, walaupun musim hujan, tapi itu belum bisa menjawab soal di kapotering, soal pipa, itu belum bisa menjawab soal ini. Jadi bahwa selama ini sudah ada bantuan beberapa tanki air di fasilitas-fasilitas umum, ya saya sebagai pemerintah desa, saya sangat berterima sekali bahwa yang pertama bahwa dalam kaitan dengan penerapan protokol kesehatan bahwa di babak umum sudah terlayani, sehingga yang pertama bahwa sekolah-sekolah sudah mulai dengan pemberlakuan cuci tangan untuk pencegahan soal pelaksanaan penerapan protokol kesehatan. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada yang pertama Bupati Sika sudah membantu kami di desa Gor, dan juga dalam hal ini BPBD dalam kaitan dengan penyaluran air untuk masyarakat umum, dan juga fasilitas-fasilitas umum untuk diperkirakan oleh masyarakat.